Herman. Oh, saya sebenarnya ini Katolik. Katolik. Saya gereja mana? Gereja Katedral Santa Maria. Oh, sudah siap? Siap. Siap. Yang terus ya. Kasih tertawa begini. Kalau tidak ketawa, semoga. Kalau mereka tidak tertawa, berarti kamu yang lucu. Oh, kita saksikan penampilan peserta stand-up komedi nomor urut 03. Selamat malam manusia pada umumnya. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, supaya kita yang hadir di sini bisa juara di hati Tuhan Yesus. Ya, teman-teman, nama saya Bedelman Franciscus. Saya asli orang Flores, Nusa Tenggara Timur, di Indonesia Timur, tahu? Ya, nah, yang kulitnya hitam. Ya, nah, rata-rata kami orang Timur itu kulitnya hitam-hitam. Iya, ini misalkan Presiden Jokowi mengadakan lomba orang kulit paling hitam, mungkin itu bapak saya yang juara satu. Iya, karena kulit bapak saya sama batu bara itu tidak beda jauh, sama. Iya. Ya, kenapa kan orang Timur itu hitam-hitam? Kalian tahu alasannya? Kalian mau tahu alasannya? Ya, karena waktu kami berlahir, itu mama kami langsung kasih minum kami kopi. Ya, untung kopinya ada manis-manisnya. Selain karena kopi, di Timur itu sangat panas, teman-teman. Saking panasnya itu, air yang kita membekukan dalam kulkas itu tidak perlu mencair terus. Iya, karena memang di sana belum ada listrik. Iya, teman-teman. Karena di sana belum ada listrik, saya lari ke Samarinda. Sebelum saya ke Samarinda, mama saya pernah pesan saya seperti ini. Dil, kalau sampai Samarinda, cari pacar itu kulitnya yang putih. Iya, kebetulan kemarin itu pacar saya itu kulitnya putih. Iya, jadi ada satu hari saya datang ke rumahnya, main-main ke rumahnya, jalan-jalan ke rumahnya, tiba-tiba mamanya keluar. Mamanya langsung bilang begini, "Dek, jauhi anak saya, jangan rubah keturunan saya." Iya, walaupun hubungan kami tidak direstui karena perbedaan filter kulit, asik. Saya tidak menyerah, karena saya yakin dia ada untuk melengkapi hidup saya. Dan saya ada untuk melengkapi penderitaan dia. Ya, teman-teman, kemarin itu, saya ini anak kos di sini. Dan kemarin itu pesta demokrasi, banyak caleg-caleg yang apa itu daftar jadi untuk menjadi juara di hati rakyat-rakyatnya. Iya, jadi di kos kami itu banyak stiker-stiker yang lengket-lengket di kos kami itu, stiker-stiker caleg-caleg itu. Iya, sampai-sampai mau buang air dalam WC aja harus baca visi-misi. Iya, harus baca visi-misi itu. Sampai di dalam WC kita duduk, lihat ke kiri, mohon doa dan dukungannya. Ya, lihat ke kanan, mohon doa dan restunya. Lihat ke depan, pintu belum tutup. Ya teman-teman, dan di Samarinda ini beda jauh gitu dengan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Di Samarinda ini banyak pengemisnya. Di sana tidak ada pengemis satupun, sumpah. Iya, walaupun ada pengemis, mau pengemis di mana? Lampu merah tidak ada. Iya. Ya, jadi kendaraan-kendaraan di sana kalau mau berhenti apabila ada babi hutan yang lewat. Iya. Jadi kemarin itu bapak saya ada datang ke Samarinda
meninggal. Empatnya itu hamil dan sisa satu, yang satu itu berdiri stand up di sini. Ya selamat malam.